pembahasan PK dalam waktu dekat nih, Kak. Ya. Nah, yang pertama itu PK-nya itu apa sih yang diajukan, terus berapa saksi yang akan dilayangkan nanti? PK apa yang akan diajukan, lebih kita mungkin akan menjelaskan dulu untuk mengenai identitas Rivaldinya dulu ya, karena pada saat persidangan di tahun 2016 tersebut kan tidak pernah membahas. Sekalipun kami membahas, tetapi kan pihak hakim maupun jaksa tidak menganggap hal tersebut kan gitu kan. Makanya pikiran kami itu mungkin bisa menjadi kehilapan hakim untuk kami bahas kembali bahwa Rivaldi adalah Rivaldi, bukannya Andika. Terus beberapa saksi akan kami bawa mungkin sekitar 6 atau 7-an. Karena apa? Karena itu mengenai identitas Rivaldi nih, teman-temannya Rivaldi, yang dimana pada saat tanggal 27 Agustus itu Rivaldi sedang berkumpul di Pekalipan bareng dengan teman-teman yang lain. Waktu di tahun 2016 memang kami membawa 2 orang saksi, yang dimana pemilik rumahnya langsung bapaknya temennya Rivaldi, yang kami sebut tuh selalu namanya itu Rere ya, karena panggilannya itu seperti itu. Kemungkinan itu ada lagi teman-teman yang lain, tapi waktu pada saat 2016 itu mereka tidak ingin menjadi saksi ya, karena mungkin ada ketakutan ya. Ini yang langsung sukarela itu pada tahun 2016 itu bapaknya Rere dengan Rerenya sendiri mengajukan diri untuk menjadi saksi. Terus mungkin beberapa ahli ya, yang dimana ahli tersebut kita mungkin yang sudah diajukan oleh tim Bandung itu saksi ahli yang mengetahui mengenai real nggak sih pada tahun 2016 itu dengan kondisi mayat itu tidak adanya tusukan, terus maaf ya, pakaian yang digunakan korban juga semua masih pada rapi gitu kan, itu korban pembunuhan seperti itu. Mungkin saksi-saksi ahli yang dimana 2016 itu tuh kejadian kebunuhan ini sesuai nggak sih dengan itu, paling apakah ini memang sebenarnya murni dengan kecelakaan. Jadi saksi ahli itu yang akan kami bawa. Ada berapa saksi ahli, Kak? Kalau itu dengan tim Bandung kami belum berkoordinasi ya, karena kami ya untuk Cirebon ini hanya ditugaskan dulu untuk mengenai saksi-saksi yang mengetahui pada tanggal 27 Agustus itu 2016 Rivaldi ada di mana, dan bahwa Rivaldi itu juga bukanlah alias Andika. Hukumnya ini. Siap lagi. Thank you.
Pak Haji. Siap, Pak Haji. Oh, siap, Pak Haji. Hukumnya ini. Siap, Pak Haji.